Aduh bingung, duh aku pening. Kau tinggalkan ku lagi, kau putuskan ku lagi. Kini ku sendiri lagi. Duh aduh sakit, duh aku pening. Okey, kita akan masuk ke Taman Tamadun Islam ni. Okey, dalam ni ada monumen-monumen epik lah. Monumen bersejarah tentang tamadun Islam lah. Jadi banyak tempat-tempat menarik. Kalau kita tak boleh pergi overseas tu, kita mari tengok sini je. Kerajaan Terengganu ni sangat prihatin. Dia sedia berlaku dah sini. Kita mari tengok dia. Ada boleh jalan kaki, ada dengan kenderaan dia. Okey, jom. Aduh bingung, duh aku pening. Kau tinggalkan ku lagi, kau putuskan ku lagi. Kini ku menjomblo lagi. Mengapa ku selalu begini? Mengapa begini? Di saat ku mulai mencinta, kau pergi. Memang dia orang bina memang exactly yang asal lah. Sama terus. Wow. Okay, awak-awak kita, Kerajaan Negeri Terengganu sediakan pelbagai ada berapa jenis kak? 23 jenis termasuk masjid, ada kubur, ada istana. Di Taman Tamadun Islam ni. Jadi pakat ramah-ramah kita family, sedara mara, kita bawa belaka mari sini. Biar kenal tempat-tempat orang. Walaupun kita tak boleh pergi overseas, tapi Kerajaan Terengganu sedia tempat dah. Macam-macam tempat. Macam ke kita pergi overseas juga. Deh, kita mari yang ramah. Alright. To next kak. Sekarang kita berada dalam Kubah As-Sakhrah dekat Baitul Muqaddis Palestin lah. Dalam ni okay, kita ada bilik teater untuk tayangan lah. Lepas tu kita ada benda lagi, kita ada pameran. Boleh kalau masuk sini, kita ada pelbagai jenis pameran lah. Okay, jom. Okay, set kita sekarang ni, saya berada dalam bilik pameran apa benda, Kubah As-Sakhrah ni. Macam-macam ada. Okay, kita ada pakaian lama. Kita ada pasu lama dan barang-barang lain lagi lah. Ni macam sisa je. Tengok. Wow. Oh, cantik betul. Memang lawa, memang lawa. Memang rugi kalau duduk mari Taman-Taman Duduk Islam ni. Macam-macam ada. Okay, jom kita naik atas blok. Okay, kita akan masuk dalam Kubah As-Sakhrah ni. Dalam ni kalau awak-awak kita nak tahu, ada replika batu terapung. Di mana replika batu terapung ni ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Okey, jom.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kawan-kawan, inilah replika batu tergantung dekat Kubah Sakrah ni, dekat Baitul Muqaddis Palestin ni, di mana ia kena mengena dengan peristiwa bersejarah dalam bulan Islam kita, iaitu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Subhanallah. Boleh terangkan tak ni monumen apa kak? Okey, ini adalah monumen daripada Iraq, okay. Iaitu Masjid Besar Samara. Di sini kami hanya buat dia punya menara sajalah. Untuk langkan azan, okey, muazzin dia akan menaiki hewan keledai, okay. Dia akan pusing ikut jalan pusar ni, okay. Sampai puncak sana untuk langkan azan lah. Setiap kali masuk waktu untuk azan, dia akan naik menaiki keledai. Very nice, very beautiful. Okey, terima kasih kak. Okey kawan-kawan, kita sekarang berada kat monumen Masjidil Haram dekat Arab Saudi. Dan ini adalah bilik teater je. Okey, bilik teater, lepas tu kita ke bilik pameran lah. Ada bilik pameran sini, jom. Di sini ada gambar Hajarul Aswad, wow. Dan berbagai lagi gambar-gambar lain. Okey, kat sini ada a green turban shaped round a kullah, a tribute to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ianya milik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, replika serban Nabi. Subhanallah, subhanallah, tabarakallah. Okey, ini ada jubah-jubah Arab Saudi. Ini ada senjata. Okey, di sinilah terdapat replika Masjidil Haram, masjid kebanggaan umat Islam di seluruh Malaysia, di seluruh dunia. Di Makkah, Arab Saudi. Okay, sekarang saya berada di Tasik Buatang, di mana masa malangnya dia orang ada buat apa benda, pertunjukan air pancuk berirama. Maknanya kalau ada event benda-benda, dia akan ni lah, buka lah untuk air pancuk berirama tu. Okey, boleh tengok view begitu cantik, begitu menarik. Okey kak, awak-awak kita nak tahu kak harga untuk masuk ke Taman Tamadun Islam Hok Comel ni. So, kak boleh terangkan tak harga-harga, harga dewasa, warga emah, budak-budak. Kak terang belakang dah. Okay, Taman Monumen ni, harga tiket untuk masuk dia, untuk dewasa RM21.20. RM21.20 untuk dewasa? Ya, untuk dewasa. Lepas tu, kanak-kanak dengan warga emas, harga dia sama. RM15.90. Kanak-kanak dengan warga emas, RM15.90. Kanak-kanak tu umur berapa? Kanak-kanak tu daripada 7 tahun hingga 12 tahun. 7 tahun hingga 12 tahun. So, maknanya 6 tahun ke bawah? Free. Okey, okey. So, tempat-tempat untuk tiket tu? Tiket dia kena bayar depan lah. Selepas ambil tiket, kami akan bagi buku pasport lah. Oh, buku pasport. Oh, yang ni? Yes. This is buku pasport. Bukan kita nak masuk pakai pasport, tapi buku ni dipanggil buku pasport. Okay. Jadi kita nak masuk, kita kena ada buku ni. Sebab dalam ni ada berbagai info tentang monumen-monumen bersejarah di Taman-Taman Duduk Selang ni. Betul? Ya. Mula-mula masuk, kami akan cop di bahagian depan lah yang pertama. Lepas tu, last kali, selepas lawat semua dalam Taman Monumen ni,
Nak keluar daripada Taman Monumen, kami akan chop sekali lagi lah. Alright. Di bahagian belakang sebagai tanda dan melawat Taman Monumen ni. Okey. Macam kat eh? Ya, yes, sama. Okay, alhamdulillah. Okay, sekarang ni saya berada di Amanda Masjid Kristal, Masjid Kebanggaan orang Terengganu kita. Dan tak ada dah masjid yang paling comel sekali kat Malaysia ni, Masjid Kristal lah. Okay, sekarang ni pun orang dah bang, saya pun nak solat asar. So, jom masuk dalam, kita solat. Okay, sekarang kita berada dalam Masjid Kristal ni lah. Kat dalam ni memang comel lah. Memang lawa, dia punya design, dia punya ukiran. Boleh tengok sini ya. Lapu, begitu comel sekali. Begitu unik ya. Mengapa ku selalu begini? Mengapa begini? Di saat ku mulai mencinta, kau pergi menghilang. Cintamu sesaat, hanyalah sekejap. Bagaikan cili, pedas rasanya. Setelah hilang, rasa pedasnya. Cintamu juga ikut menghilang. Cintamu sesaat, hanyalah sekejap. Bagaikan cili, pedas rasanya. Setelah hilang, rasa pedasnya. Cintamu juga ikut menghilang. Duh, aduh, bingung. Duh, aku pening. Kau tinggalkan ku lagi, kau putuskan ku lagi. Kini ku sendiri lagi. Duh, aduh. Okey, untuk bulan puasa ni kita ada promosi ya di Be Beteng ni. Kita rasa Ramadan, kita ada promosi daripada 29 Mei sampai 22 Jun 2017. Harga ada macam-macam lah. Kita ada pakej, contohnya RM68 ni kita boleh buka puasa atas book sana. Memang tempat yang molek lah. Dan juga RM45 satu hari, RM48. Itu je. Pergi menghilang. Cintamu sesaat, hanyalah sekejap. Bagaikan cili, pedas rasanya. Setelah hilang, rasa pedasnya. Cintamu juga ikut menghilang. Cintamu sesaat, hanyalah sekejap. Bagaikan cili, pedas rasanya. Setelah hilang,
Duh, aduh, bingung. Duh, aku pening. Kau tinggalkan ku lagi, kau putuskan ku lagi. Kini ku